Kita lanjutkan di tantangan ke-9 atau Ya. bab kedua yang kita bahas pada Ya. KMK malam hari ini. Ya. Kontradiksi antar ayat. Ya. Tantangan memahami Al-Quran itu adalah kontradiksi antar ayat. Sebentar, Ustaz. Ini kan kalau kita baca Al-Quran itu kan justru ada ayat yang secara eksplisit bahwa di dalam Al-Quran itu nggak ada kontradiksi. Gitu, Ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya berfirman di surat An-Nisa 82 itu, Afala yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan datang dari Allah, bukan berasal dari Allah, maka akan kamu temui, akan mereka temui banyak sekali kontradiksi di dalam Al-Qur'an itu, menunjukkan bahwa emang enggak ada kontradiksi gitu. Ini tapi judulnya Ustaz tantangan ke-9, kontradiksi antar ayat. Ini bagaimana? Ya, jadi memang kalau secara hakikatnya sih, pada hakikatnya tidak mungkin satu ayat dengan ayat yang lain itu kontradiksi hakikatnya. Tapi fenomenanya yang nampak, yang terlihat secara mata telanjang gitu, itu kita temukan banyak di dalam Al-Quran, hal-hal yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Itu mengingatkan saya pada pembahasan kita sebelumnya tentang nasakh dan mansukh. Iya kan? Itu kan bertentangan, ya kan? Malan sakh min ayatin aw numsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Tidaklah kami menasakh suatu ayat gitu kan, min ayatin aw numsiha, na'ti bi khairin minha, kami akan datangkan dengan yang lebih baik dari itu atau yang semisal. Nah, tidaklah dikatakan nasakh kalau dua ayat itu sama begitu-gitu juga. Pasti dia datang dengan sesuatu yang berbeda dari yang sudah diturunkan pertama. Berarti kan perbedaan itu pasti ada. Hanya saja itu kan yang sifatnya nampak di mata, gitu kan? Pada hakikatnya itu tidak bertentangan. Kenapa? Karena sumbernya dari Allah juga kan. Nah, terus penjelasannya gimana? Ya, penjelasannya Allah pada saat itu maunya begini, lalu kemudian sesuai dengan perjalannya waktu Allah kemudian berubah maunya begitu, ya kan? Dan Al-Qur'an semua datang dari Allah, tinggal dibuat timeline-nya aja. Ya kan? Pada waktu kapan Allah maunya begini dan pada waktu kapan Allah maunya begitu. Tapi kalau dilihat dari sudut horizon gitu, ya memang bertentangan sih, dulu A sekarang B, gitu kan? Nah, itu dilihat dari situnya. Nah, masalah yang muncul dalam fenomena penampakan kontradiksi antara ayat itu mengakibatkan kebingungan di kalangan kita-kita ini. Ya. Karena apa? Karena ketika ada satu orang berdalil tentang suatu hal, misalnya dia bilang haram hukumnya, gitu kan? Dia pakai satu ayat. Ternyata nanti ada ayat yang lain mengatakan malah boleh, gitu. Nah, itu kan yang jadi kacaunya di situ kan. Saya kasih contoh nih, halaman 204 ya. Berlaku adil sebagai syarat poligami. Oke. Nah, gini. Jadi kan dalam Al-Qur'an memang ada ayat bunyinya laki-laki itu boleh berpoligami. 2, 3 dan 4, gitu kan? 2, 3 dan 4. Masna wa thulasa wa ruba'. Itu kan memang ayat Qur'an, surat apa itu? Surat An-Nisa ya, ayat 3 gitu. Nah, bolehnya menikah dengan 2, 3 atau 4 istri itu kan ada syaratnya. Ya, ketika ayatnya menyebutkan masna wa thulatsa wa ruba', itu diturunkan langsung fa in khiftum. Tapi kalau kamu takut alla ta'dilu, tidak bisa berlaku adil, maka fawahidatan. Bolehnya cuma punya istri satu doang. Cuman biasanya ayat yang sambungannya ini biasanya jarang-jarang dibaca gitu. Yang dibaca cuma masna wa thulatsa wa ruba' sampai di situ. Ya, seolah-olah setelah itu ayatnya dihapus gitu, padahal enggak. Ada terusannya, fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu takut tidak bisa berlaku adil, fa wahidatan, bolehnya cuma satu. Berarti syarat poligami itu menurut ayat An-Nisa ayat ketiga ini adalah adil. Ya kan? Syaratnya harus adil. Kalau dia adil, maka boleh untuk melakukan poligami. Kalau adil. Tapi kalau enggak adil, enggak boleh poligami. Maka itu menjadi syarat, gitu kan. Nah, ternyata nanti ada ayat, surat An-Nisa juga, ayat 129, itu menyebutkan bahwa seorang suami itu tidak akan pernah bisa berlaku adil kepada istrinya, walaupun dia sudah berupaya semaksimal mungkin. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu tidak akan pernah bisa berlaku adil di antara istri-istrimu itu walau harastum, walaupun kamu sudah berupaya semaksimal mungkin. Jadi dua ayat itu kontradiktif ya. Ayat yang ketiga
surat An-Nisa tadi mengatakan boleh poligami asal adil. Itu yang surat apa yang pertama ya. Asal adil. Ya kalau ditanya kepada bapak-bapak, bapak-bapak bisa adil nggak? Pasti semua jawab bilang bisa, gitu kan? Bisa, gitu. Tapi kalau kita kasih ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 129, walan tastati wa antadilu bainan nisa'i wal harastum, yang tadi bilang bisa langsung pada diam. Kenapa? Karena Allah langsung kunci aja begitu. Kamu tidak akan pernah bisa berlaku adil meski kamu sudah berupaya semaksimal mungkin. Nah ini bagaimana kemudian kita menjelaskan masalah ini, karena dua ayat ini nampaknya ya fenomenanya yang kelihatan di mata telanjang itu ya bertentangan. Nah nanti baru dijelaskan oleh para ulama, adil itu ada dua macam gitu. Ada adil secara lahiriah, ada adil secara hati. Kalau yang secara hati itu nggak bisa dibikin adil, pasti dia akan lebih mencintai salah satunya dari dua istri atau tiga istri atau empat istri itu, salah satunya dia ada kecenderungan ke sana gitu kan. Tapi ada keadilan yang sifatnya kelihatan, ya, yang secara lahiriah. Nah, itu yang tidak boleh berlaku tidak adil. Itu secara lahiriahnya harus adil. Tapi kalau secara hatinya, ya mau nggak mau, ya itu tidak bisa dinafikan. Itu contoh aja bagaimana adil itu kemudian di dua ayat yang berbeda, satu mengatakan tidak boleh tidak adil, harus adil. Di ayat yang lain mengatakan kamu tidak akan pernah bisa melakukan keadilan. Kalau kita nggak tahu timeline waktunya begitu, ya jadi itu tadi Ustaz, jadi apa namanya, jadi seakan-akan. Salah satunya kan timeline, tapi yang lain juga dijelaskan. Kalau adil ini terkait dengan keadilan yang di hati, apa keadilan yang fisik gitu ya. Nah, jadi kontradiksi-kontradiksi itu emang pasti ada, tidak mungkin tidak gitu kan. Tinggal nanti bagaimana menjelaskannya. Gitu. Oke. Itu contoh pertama Ustaz tentang hati. Yeah. Ada lagi kira-kira Ustaz? Wasiat. Di buku ini ya wasiat halaman 205, Bapak Ibu bisa buka di halaman 205 ini tentang wasiat. Ya. Jadi kalau kita baca surat Al-Baqarah 180 itu ada ungkapan wajib untuk bikin wasiat kalau ada orang itu sudah merasakan dirinya akan meninggal dunia gitu kan. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyah. Ya sudah diwajibkan atas kalian apabila seorang di antara kalian itu kedatangan tanda-tanda kematian, jika dia punya khairan, punya harta, al-wasiyah, untuk bikin wasiat. Jadi kalau melihat ayat ini, orang mau meninggal, dia punya harta, kok nggak bikin wasiat, berarti dia dosa. Oke. Okay. Ya kan? Karena pakai kata-kata kutiba alaikum, sama wajib dengan kutiba alaikum usiyam, kutiba alaikum ul-kisas, kutiba alaikum ul-kital, kutiba alaikum al-wasiyah, wajib untuk bikin wasiat. Begitu ya. Tapi ternyata nanti kalau kita baca surat An-Nisa ayat 11, Allah mengambil alih wasiat itu. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mitslu hadzil unthayain. Ya, Allah berwasiat dalam pembagian waris anak-anakmu bahwa bagian anak laki-laki itu dua kali lipat dari anak perempuan. Jadi enggak usah bikin wasiat lagi. Maka dua ayat ini bertentangan. Satu mengatakan wajib bikin wasiat, satu lagi mengatakan tidak usah bikin wasiat. Kenapa? Karena wasiatnya itu Allah yang bikin, 2-1. Nah gitu kan. Terus kita mau pakai ayat yang mana dari keduanya ini gitu kan. Ya jawabannya yang pertama tadi itu mansukh gitu. Setidak-tidaknya ditakhsis ya. Wasiat hanya berlaku kepada selain ahli waris. La wasiyata li warithin. Nah, tidak boleh ada wasiat kecuali kepada ahli waris sendiri gitu. Insyaallah ini kalau kita semakin pelajari ilmu Al-Quran ini kayak jauh gitu kita Ustaz dari para mufasir gitu. Ya karena kita selama ini berpikir ah udah ada terjemahan ini, baca aja terjemahannya, paham deh ya, gitu. Ternyata enggak juga. Justru terjemahan itu malah akhirnya malah semakin membuat kita ya makin jauh karena saya sering katakan ya bahwa kalau kita baca tafsir yang luas, yang mendalam itu kita seperti jalan di tengah siang hari bolong. Semuanya kelihatan karena ada matahari. Tapi kalau kita pakai Quran terjemah, kita kayak jalan di malam di hutan yang gelap, hanya berbekal pelita atau lampu senter yang 10 watt gitu. Itu aja gitu kan. Jadi kita enggak tahu apa-apa gitu. Terus kita selalu susumbar mengatakan bahwa kembali pada Quran, harus pegang Quran, harus menegakkan Quran dan sebagainya. Gimana itu semua mau dilakukan, orang paham aja enggak kok gitu kan. Oke. Oke Ustaz, nampaknya nanti Bapak dan Ibu bisa baca lebih jelasnya lagi. Banyak sekali contoh ini Ustaz sudah menyebutkan ada 13 contoh ini Ustaz. Ada 16, 17, 18, 19,
ada 19 contoh tentang ayat-ayat yang secara zahirnya itu kontradiksi begitu, yeah, tetapi hakikatnya itu enggak kontradiksi. Kontradiksi itu hanya ada di mata dan pikiran kita barangkali gitu. Secara ya, hakikatnya orang yang itu gak tidak paham, jadi dia puyeng kan ngelihat kok kelihatannya beda ya. Iya. Ya memang beda sih sebenarnya gitu. Cuman bukan berarti ini adalah yang satu karangan siapa, yang satu karangan siapa, semua dari Allah semua. Nah, nanti bagaimana kemudian menjelaskan adanya perbedaan itu? Nah, itu tugasnya ya ilmu tafsir kemudian menjelaskan seperti apa. Tapi yang jelas dan ini bukan hanya terjadi pada Quran, tapi pada hadis juga. Ya dalam ilmu hadis itu ada mata kuliahnya sendiri namanya ikhtilaful hadis. Sama-sama hadis sahih, okay, sama-sama diriwayatkan oleh Bukhari, ya kan? Secara sahihnya sudah sahih dua-duanya, tapi tabrakan. Tabrakan itu yang satu bilang A, yang satu bilang B, yang satu bilang C gitu loh. Nah, itu kan kacau itu, gimana cara menggunakannya gitu. Oh, saya ingat itu. Itu Ustaz juga udah nulis buku tentang itu ya, yang 40 hadis sahih yang tidak diamalkan. Nah, itu salah satunya salah poinnya satunya adalah gitu. Ketika ada dua hadis atau tiga hadis yang satu dengan yang lain malah saling bertentangan padahal semua hadis itu sahih bisa diterima. Saya masih ingat tuh, itu kasusnya seperti gini. Baca suratul Fatihah bagi makmum. Ya kan? Ada hadis mengatakan la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah orang sholat kalau enggak baca ummul kitab. Gitu kan? Tapi nanti ada hadis yang lain, man kana lahu imam faqira'atul imami lahu qira'ah. Siapa yang sholat jadi makmum, dia punya imam, maka bacaan imam sudah mengcover bacaannya si makmum. Nah, jadi kan dari dua hadis itu saja, si makmum ini jadinya baca apa enggak? Nih, surat Al-Fatihah, gitu kan? Karena ini tabrakan dua hadis. Nah, dua hadis tabrakan, dua ayat tabrakan, bahkan para mujtahid. Kalau tadi kan kalau hadis kan perkataan Nabi, ini perkataan mujtahid. Satu mujtahid itu bisa punya dua pendapat yang berbeda. Misalnya apa? Imam Syafi'i punya kaul qadim, punya kaul jadid. Muridnya Imam Ahmad, Imam Ahmad kalau meriwayatkan hadis, ada empat riwayat dari Imam Ahmad, empat-empatnya bertabrakan semua. Jadi Imam Ahmad itu terkenal dengan hadis-hadis yang kontradiktif gitu. Hadis maksudnya, ya istilahnya fatwa beliau, dikatakan bahwa ini boleh, ternyata dalam riwayat yang lain mengatakan tidak boleh gitu. Yang satu lagi bilang sunnah, yang satu lagi bilang makruh dan sebagainya. Jadi kontradiktif itu terjadi itu di dalam satu pendapat ulama. Nah, gitu. Nah, satu orang yang sama. Jadi kalau di satu orang itu terjadi perbedaan, di dalam hadis di Quran juga terjadi perbedaan juga sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana menarik kesimpulannya itu tugasnya ilmu Al-Qur'an, tugasnya ilmu tafsir, kemudian bagaimana menarik kesimpulannya yang benar, yang tidak kemudian sampai pada kesimpulan bahwa wah ini berarti bukan dari Allah nih, berarti ini palsu nih. Enggak. Semua dari Allah, cuman bagaimana? Ya tentu nanti ada nasab mansukh, ada penjelasannya ini ternyata bagian apanya, ini bagian apanya gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Itu jadi saya ingat lagi cerita dulu waktu ya lihat YouTube gitu, semisal lihat debat. Debat muslim versus non-muslim begitu. Nah, di kubu non-muslim ini juga membawakan begini ayat-ayat yang kontradiksi gitu. Yeah, kan. Yeah. Dia bisa baca Quran gitu, tapi ini di ayat A, Allah bilang A begitu, tapi di lain lo kok B, ini berarti kontradiksi. Nah, ketika dijawab oleh pihak muslim gitu, akhirnya ya malu sendiri gitu. Ternyata pada dasarnya, pada hakikatnya enggak ada itu kontradiksi itu. Ditutup dengan ayat tadi itu afala yatadabbaruna Al-Qur'an, bagus sekali. Yeah. Kira-kira begitu. Okay. Itu tantangan ke-9.